Assalamualaikum Lur. Ya, ini adalah kebun cabai yang selama ini kita rawat. Ini kemarin kekeringan sampai akhirnya kayak gini ini. Ya, meskipun kita berlangganan PDAM tapi apa siraman dari pam itu kayaknya kurang itu loh, tetap mantep siraman air hujan. Nah, ini bisa dilihat tanaman cabenya tinggal batang-batang tok, daunnya habis meranggas, tapi insya Allah ini masih hidup dan tetap akan kita rawat. Besok kita coba menggunakan pupuk-pupuk untuk fase vegetatif lagi. Ya, nanti kita semprot pakai ultradap, terus ambition apa black gold lah, pokoknya kita usahakan supaya segar lagi. Gimana caranya lah biar kita tidak nanam lagi. Ini kayaknya udah mulai hujan sih. Kemarin-kemarin memang tidak disemprot, terus ya siram dikit-dikit kayak gitulah. Di sini kalau disiram pakai pam ya kayaknya kenyang banget, pagi-pagi itu jam 2 siang itu udah kering ya. Kayak gitu ya, pokoknya siramannya supaya tidak mati aja, kayak gitulah kemarin lah. Ini udah hujan 2 kali kayaknya ini. Deres. Mudah-mudahan ini hujannya lanjut. Ini tapi masih panen lur. Ini masih menghasilkan seminggunya ya 10 kiloan lah. Tiap minggunya masih lumayan. Masih laku 25.000 kalau di sini. Ini sampai bawah-bawah. Tinggal batang-batang tok. Besok kita coba pupuk-pupuk yang mahal, Ambition sama Ultradap, kita kombinasikan apakah bisa memulihkan tanaman yang seperti ini. Dah, sekian aja dulu ya guys ya, kita update minggu depan lagi seperti apa tanamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.